Balik lagi di channel Riuril. Makasih semua yang udah datang. Dan seperti biasa, kita bakalan main solo rank. Aduh, ini rank gue udah mythic 800 ya. Sebenarnya tuh gue kemarin telat banget sih guys. Gue nge-post itu pas udah 1 bulan baru mau season, itu baru gue post. Dan baru mythic 800. Oke. Oke, ini kita selain sama Freya. Aduh, Freya ini bisa dibilang itu apa hero yang kalau B1 tuh kuat banget ya. Jadi kalau kalian lawan Freya itu ya pokoknya jangan di B1-in sih. Oke, kita udah masuk ke in game-nya dan ya seperti biasa kalau awal-awal gini kita ambil dagger terus foto attack speed ya sematkan aja ya. Freya. Aduh, ini kayaknya bakalan berat sih guys kita laning pace-nya. Karena kita kalah hero power sama Freya. Oke, ini kita coba cicil, buset. Nah, tuh kan. Aduh, nggak bisa sih guys kalau level 1 kayak gini mah. Bennett ini cuman ngandalin skill ya, jadi sabar dulu. Kita coba ambil skill 2 terus kita coba lagi bisa nggak sih lawan Freya ini. Ya, ambil kelomang. Gue agak penasaran sih ya guys. Karena gue jarang banget ini lawan Freya. Gue pengen lihat ini bisa nggak sih B1 sama Freya. Sabar. Tunggu dia stun, oke, nice, kita set. Gak bisa guys, gak bisa. Sumpil, itu parah banget tuh Fix sih, udah, gak bisa guys ya kalau kita B1 sama Freya. Jadi ya kalau kita mau lawan Freya tuh mendingan dikeroyok aja sih di gangbang gitu kan. Jadi kita tunggu teman kita datang, baru kita lawan Freyanya. Atau tunggu dia blunder tuh. Jadi kita sabar-sabarin aja sih kalau masih early game kayak gini mah. Kita tunggu apoptosis jadi baru ada damage sih. Freya dia ambil jah, buset. Dia udah skill 1 Martis. Oh, Martisnya mau. Oke, sabar. Sabar, kita tumbalin aja nih orang. Oke, nice set. itu teori tumbal ya guys. Kita menumbalkan jungler kita buat kita dapat kill. Enggak, bercanda. Itu emang apa Martisnya yang blunder sih guys. Sabar. Ini kayaknya, aduh, tuh kan. Ini berat sih ini. Berat guys. Oke. Ya ampun, nggak bisa. Sabar. Curut. Wait, sabar. Wait, santai dong, santai. Friend kok kan. Kupra. Sabar guys, kita pulang dulu. Ini kayaknya bakalan susah sih game-nya. Kita clear dulu, buset. Santai dong, Freya. Kita kalah satu level ya sama Freya. Ya mau diapain guys, kita kalah hero power jadi agak susah clear minionnya. Freyanya di sini, buset dah nih orang. Anjing malah nyangkut, kampret lah, sabar. Mati lampu lesai. Oke, sabar. Ini curutnya. Kita kasih dia clear dulu lah ya. Kita betapa dulu guys di turret. Nah, dia potong lane gak sih? Oh enggak. Oke, ini kita langsung clear aja mumpung dia masih di situ. Oke, nice. Kita langsung commit daripada di atas dulu ya. Kita commit ada Yevi. Sabar, nggak bisa.
Bisa enggak? Oh, buset, ada Freya, guys. Sabar, santai. Oke, okay, nice. Et. Ngapain? Iya. Ada Freya-nya. Tapi gila banget sih itu, gua darah full aja hampir mati guys sama Freya. Ini kita clear dulu. Ya, apa? Retreat. Oh, ada curut ternyata guys. Sorry. Oke, okay, Franco nice. Enggak ada ulti ya dia. Oke, okay, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, santai. Curut di sini. Gila dia. Gua datangin malah ulti, gila lu ya. Sabar. Curutnya udah ulti sih kayaknya. Kita bisa sih ambil turtle ini. Musuhnya hilang semua apa? Curutnya kemana coba? Sabar. Ya udahlah, kita dapat free turtle ya, lumayan lah guys. Freya. Nice, Franco. Mati sini, sabar. Oke, jangan di ulti dulu. Nice, Yevi, kita ulti, set. Nice, kelas. Aduh. Freya-nya sih agak-agak sih kayaknya. Freya-nya ini gak tau lah ya guys. Hero-nya sih OP ya, cuman kalau yang pake kayak dia kayaknya gak ada gunanya. Freya ini mau apa ya? Freya tuh cuman kuat di B1 sih. Kalau udah team fight kayak gitu, kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, guys. Tapi ya kalau Freya tuh kalau masalah B1 itu udah nggak ada yang bisa tandingin sih. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi Freya tuh hero-nya underrated, guys. Jarang dipakai gitu loh. Sekarang itu meta-meta tank. Freya bisa sih ini. Kita ulti aja ya. Set. Oke, okay, nice. itu kalau nggak ada Franco sama Xavier mati sih gue fix. Itulah guys, gue aduh, Freya itu kalau masalah B1 itu nggak ada akhlak emang. Ya pokoknya itu kalau lawan Freya itu jangan coba-coba lah diajak B1 guys, nggak ada akhlak hero-nya. Harus di gangbang baru bisa mati. Oke, okay, kita masuk rombot dulu sini. Oh, Yevi. Nice, sabar. Oke, okay, curut kita ulti, set. Oke, okay, nice. Tari. Uzet, gila, kelas banget ini timnya ya. Aduh, itu kan Freya. Sabar. Aduh, ini bisa nggak sih ini? Oke, okay, nice, gila. Buset. Nice, Franco-nya keren guys. GG sih timnya ini, apa ya, warnya itu bagus gitu loh, nggak asal-asal. Biasanya gua ketemu makhluk astral itu warnya itu satu-satu guys. Lord si Ireng masih di bawah. Oke, okay, Yevi-nya buka ulti. Sabar. Aduh. Oke, sabar. Martis. Nice, curut mati. Fenes. Oke, nice, mati satu lagi. Kita ulti, set. It kelas gak sih, buset. Aduh. Sekali pasif ya. Enak banget sih sebenarnya ini apa? Ulti stone ini kombonya udah enggak ada obat, guys. Ini kita clear dulu, clear. Ini udah 8-0, legendary ya nggak sih? Oke, sabar, ini sabar, Kupra, sabar, kita tunggu dia ulti ya. Oke, kita... ya ampun, gua nunggu dia ulti, gua masuk baru dia ulti. Ini gua ada ulti stone ya, sabar. Oke, mati lampu. Aduh. Curut. Oke, kita ulti aja, set. Nice, buset. Kari, santai dong. Karinya nih, udah lihat game ya, bahaya sih ini. Unstar Strike kita udah jadi, kita ambil apa ya?
Akari sih, tapi kita ambil Immortal aja lah ya. Bisa-bisanya Yevi yang buka itu. Kena tarik enggak tuh dia. Bisa enggak bisa. Santai guys, santai. Ini kita ada Lord ya. Kita war di Lord aja sih bisa. Bawahnya di push sama Corot. Awas bawah habis itu Lord. Kenapa Corot yang nge-clear dah di bawahnya? Buset gelap. Ya udah kita ulti set. Nice, buset. Ya ampun dia WO-in ya karinya. Aduh, hai. Bentar gua clear mid dulu. Oke, bisa enggak sih? Aduh. Kita fokus Lord aja ya. Oke, nice dapat Lord-nya. Mau enggak? Oh iya, mundur. Santai. Buset, gelap coy. Oke. Curut mau kemana? Iya. Aduh, tapi enak banget sumpah ini apa? Ulti stone ini. Kayak lebih gampang aja gitu loh, guys. Apa ultinya juga lebih berguna gitu loh. Daripada ulti miss melulu kan. Biasanya tuh apa ya? Ulti itu gua pakai buat ngejar musuh, guys. Kalau buat ngedamage pakai ulti itu kayaknya agak susah sih kalau nggak pakai spell stone ini. Ya pokoknya lebih efektif aja lah spell stone tambah ulti Bennett ini. Lebih gampang gitu loh buat nangkap hero musuh. Yevi, gua suka banget sih kalau musuh ada Yevi tuh. Kayak dia ulti, kita langsung ulti aja gitu loh. Itu kayak free kill gitu loh guys kalau ada Yevi di musuh itu. Oke, ini kita langsungin aja. Curut. Ya udahlah guys, sampai situ aja ya videonya. Oke, makasih semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan sebentar lagi akhir season ya. Maafkan gua kalau ada banyak kekurangan ya di season ini. Mulai season depan gua usahakan lebih konsisten buat ngupload. Jadi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kita akan bertemu lagi di next konten. See you next time. Bye-bye.